Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel aku ni, channel Syahrizan Mak Rajab. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua kerana sudi subscribe dan masih setia untuk menyokong channel yang kerdil ni. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana korang support channel ni. Jadi untuk beri aku lagi semangat untuk aku buat beberapa lagi reaksi tentang video-video yang aku rasa mampu untuk buat kita, bagi kita pengajaran lah, yang boleh menyentuh hati kita kan. Jadi oleh kerana tu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Ustaz Abid Liu diberi kebenaran untuk memberikan bantuan yang beliau berikan sebelum ni. Jadi tengok, ada satu lagi video yang baru diupload oleh Ustaz Abid Liu. Jadi hari ni aku nak buat satu reaksi lah berkenaan dengan video ni, yang bertajuk Dengan Namamu. Okey. Kalau tengok kan, sekarang ni view dia sudah 654,000 view, yang telah dipost sehari yang lepas lah. Jadi untuk tak buang masa, jom kita tengok video ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, tak susah apa-apa. Saya apa sebab salah, aku tanya dia. Kenapa sebab salah? Salah kebaikan saya. Tak apa agak. Oh, rumah dah nak pergi? Naik ni boleh? Naik ni boleh. Ha, jom. 10 minit. Ha. 10 minit? Naik kereta ke mana? Kita naik kereta ni lah. Haa, jom. Jom lah. Hari ni sampai ke tempat ni. Rasa risau kan? Malam tak boleh tidur, mikir. Jadi kita jumpa, mudah-mudahan Allah buka jalan apa patut kita buat. Kita kalau sangkut ni masak je. Ada anak. Kecil-kecil ada pekerja sekolah. Ya Allah. Hai Allah, Tuhanku. Ya Allah. 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 Ya Allah, ada juga berlari anak-anak. Allah. Assalamualaikum. Boleh tahan jauh eh? Lepas tu pakai elektrik ambil mana? Meter. Ya. Lama dah duduk sini kakak? Berapa lama dah? Setahun. Setahun duduk sini? Oh ya. Syukur pada Allah eh. Ada balik berapa orang? Empat. Kalau hujan lebat macam mana? Banyak nyamuk ni. Dah biasa nyamuk ah. Oh ni tandas. Ni adik umur apa, nama apa? Hanis. Banyak nyamuk ah, penuh nyamuk terbang. Dalam kebun ni kakak. Setahun dah duduk sini. Kesian kakak ni. Lepas tu bulan-bulan kerja ni lah, harap kerja ni lah. Oh, ada tanam sayur. Sayur apa tanam? Kat kebun tanam tadi tu, yang ubi keledek. Ubi keledek. Tadi tu lah. Ya. Tapi tanam cili. Cili tu lemah sikit. Sedih tak kakak? Tak. Sebab sabar? Sebab dah biasa susah. Biasa susah. Duduk bagi dekat dia lah sabar. Soalnya kalau kerja dah tanam. Sian kakak. Udah lama bang eh. Dah setahun lah eh. Ya Allah, ampun lah dosa kan. Ya Allah, sian. Kenapa lambat beritahu saya bang? Siapa mesej saya lambat beritahu? Lambat mak lah, bagi semangat apa-apa pun. Mak siapa? Mak tadi tengok Facebook. Allah, bang. Sedih bang eh. Macam mana lah. Tu bang, macam mana kita? Kita pindah balik. Ada rumah sewa, jom. Saya bayar, saya bayarkan. Jom. Siti cari sama-sama ada. Mak tahu mak. Kami tak ada yang keluar pula. Tak apa, kita pusing lah sekejap cari. Suruh kawan cari kat luar sekejap. Abang naik motor diorang, kami ikut naik kereta eh. Asyik rumah ni. Sana tak ada rumah, tak ada. Kemang sihat, tak sihat. Alhamdulillah. Bengkel. Ha. Rumah kosong? Ha, saya rumah kosong. Ada kena kenal. Siapa nama siapa? Kat Huawei mai kami. Telefon-telefon sikit ah, telefon-telefon. Ada rumah raja. Ada rumah dah. Kat mana jumpa siapa nak bayar sewa kita? Tengok rumah tu. Nak nak minyak, minyak tak ada? Tak, nak bagi minyak sat. Ha ha. Ish. Banyaknya. Ya. Jom, jom, cik, jom. Kau tengok ustaz kan eh? Kau tengok saya hari di TV. Rumah mana kakak? Sini.
Rumah sedap ke? Rumah sedap lah. Saya tak ada rumah. Mai ada di sini. Numpang mai je. Haa, tu? Okey. Tengok, bang. Tengoklah TV semalam, pagi semalam, hari. Dia tengoklah ustaz tu. Cantiklah. Tak apa. Tak apa. Tapi tak pakai barang lah dia paling ni. Ha, okey, cantik sangat dah. Ha. Ha, itu kali aku model. Oh, okey. Oh, okey. Best dah. Oi, lawa sangat dah. Banyak bilik lagi ah. Jom kita pergi ambil barang eh. Tidur atas apa? Alah ni Toto. Nanti kita datang balik eh. Ha, barang tak boleh. Baju abang sama. Kemas, jom. Jom pergi rumah baru jom. Ha, dapur semua angkat dulu. Ha, meh jom. Sebab apa? Tak apa ramai ni. Okey. Suka ke tak suka? Ni mesti pun nak bawa. Tapi dia ni nak bawa. Ha, bawa. Selagat ke? Jangan jatuh. Lagi apa? Perut orang. Ada jual tina tilam. Kita pergi cari jap lagi eh. Ha, nak dara raja haji ni. Okey ah, bagus ha. Laju dia orang. Tu baru tidur. Oh, dah comelnya. Sahur je pun sahur. Baru tidur. Comel lah. Nanti ikat sikit atas. Ikat sikit. Ha, boleh. Apa tu? Ini. Pingat tu main apa? Bola jari. So, besar nak jadi apa kakak? Jadi chef. Hari jadi bomba. Jadi bomba? Ha. Bagus adik tu. Ya Allah, rajinnya. Ramai. Naik sini. Selalu pergi sekolah naik apa kakak? Motor. Dulu pun start susah juga. Tidur tepi jalan. Tidur tepi jalan. Ah, dulu tidur kat masjid, masuk KL. Masa tu start niat apa? Satu hari nanti nak tolong mak. Saya belajar sungguh-sungguh, rajin-rajin. Doa dengan Allah. Gaji pertama saya dik RM700. Semua saya bagi kat mak. Kami tolong. Tolong mak. Baguslah. Pergi kebun buat apa? Tak ambil cari apa? So, apa pun dalam hidup kita ndek, belajar rajin-rajin eh. Apa orang cakap semua tak apa, tak penting kan. Yang penting kita hidup ni untuk Allah sayang kita. Miskin kaya tu dia bukan ukuran manusia kan. Yang mengukur manusia tu takwa. Jadi adik kalau kerja kok kuat, belajar rajin-rajin, nanti tolong orang lain. Adik berjihad. Tapi kita jangan pandang rendah pada orang susah, orang miskin. Ujian manusia ni beza-beza kan. Tak awak pernah jalan seorang-seorang kat sini? Kadang naik basikal. Tak takut? Oh, sini lah tempat permainan awak ni. Ya Allah. Playground. Alalah, basikal ground. Matik dapat apa? Bahasa Melayu? A. Amerika Islam? A. Kita mau bagi tumpang orang nanti Tuhan. Nanti Tuhan sayang kita kan? Nak bagi ustaz tengok. Ustaz tengok, dia kecil sikit, murah sikit. Oh, janganlah. Lebih sangat. Macam kita lah, bagi macam kita mau tidur bang. Alang-alang bagi pun lebih. Betul. Ayah kak, saya balik dulu. Terima kasih, jumpa lagi. Tak susah apa-apa. Ayah tu sebab salah, aku nak cari. Kenapa sebab salah? Tak apa kak, anak-anak ni saya tengok macam anak-anak saya. Saya tengok dia orang baik-baik. Saya suka tengok kak. InsyaAllah, biasa kak. Miskin kaya ni di sisi Allah ni sama. Yang bezakan takwa. Mak saya dah meninggal. Saya rindu mak saya. Dia selalu cakap kat saya, dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita sayang orang lain. Itu je. Saya pun tak ada apa-apa nak balasan pada kakak, semua tak ada. Memang kerana Allah SWT. Kakak jangan rasa susah hati. Yang penting saya doa anak-anak jadi anak-anak yang baik kakak. Belajar rajin-rajin. Esok jadi orang hebat. Adik pula tolong ramai manusia dalam dunia. Bermula dengan jaga adik, jaga mak, jaga ayah semua sekali. Boleh? Ada katil dua besar tu. Kata queen. Nanti bilik satu tu bilik satu kan. Dalam ada yang besar dua, lepas tu yang kecil tu ada dua. Kakak jaga diri baik-baik eh. Jaga solat. Jangan tinggal solat eh. Boleh eh. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Lagi. Nanti bil air elektrik pun kakak forward kat saya je. WhatsApp eh. Tak payah risau-risau. Yang penting anak-anak jadi orang baik. Kakak pun orang rajin kerja. Suami pun orang rajin. Saya suka tengok orang rajin kan. Tapi rezeki ni tak sama bahagian masing-masing. Penting jadi orang yang berjaya dunia akhirat eh. Baik kakak, terima kasih. Jumpa lagi eh. Jom gerak dulu eh. Terima kasih.